Convention Center Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi kembali menggelar debat publik putaran kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi tahun 2018. Debat kali ini mengusung tema perekonomian dan penataan kawasan perkotaan. Pada debat kali ini, kedua pasangan calon akan beradu argumen dan program serta menjawab dengan baik pertanyaan dari tim panelis. Terkait hal ini, pasangan calon urut nomor 2, Fasya Maulana, mengatakan pada debat kali ini lebih menggigit dan lebih seru dari debat publik putaran pertama. Tak hanya itu, Fasya juga mengatakan bahwa pertanyaan dari tim panelis cukup menyentuh permasalahan Kota Jambi pada saat ini. Debat kedua ini lebih menggigit ya, lebih menggigit pertanyaan juga. Saya merasa agak lebih seru dibanding debat pertama. Mudah-mudahan nanti ini menjadi penyemangat dan untuk debat-debat ketiga lebih lagi nanti. Mudah-mudahan. Yang bikin serunya apa, Pak? Ya, tadi saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan panelis tadi cukup menyentuh permasalahan-permasalahan kota. Tapi memang ada beberapa pertanyaan yang mesti saya kritisi ya, karena tidak menggambarkan situasi kota saat ini. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata. Inflasi dan lain sebagainya karena